Video pemukulan terhadap supir truk yang dilakukan oleh rombongan pengantar jenazah viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Cilincing, tepatnya di depan pintu keluar kontainer Tanah Merdeka, Jakarta Utara pada Selasa 3 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Videonya diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo. Dalam rekaman terlihat, rombongan pengantar jenazah manjat dan menaiki kap mobil kontainer. Rombongan tersebut memukuli bahkan menendangi sopir truk tersebut. Terlihat sopir truk berusaha melindungi dirinya dengan menutupi daerah wajahnya. Aksi dari para pengantar jenazah bukan kali pertama meresahkan para pengguna jalan. Banyak dari warganet memberikan kecaman terhadap aksi anarkis para pengantar jenazah ini. Hingga video ini beredar, belum diketahui pasti apa yang menjadi motif dari pemukulan terhadap sopir truk tersebut. Ya, paturin kebukaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.